Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yosef di channel Warmed. Kali ini kita akan main game Revelation Mobile yang baru-baru ini launch. Oke, di sini ada pemilihan server. Wah, mana ini? Hanya ada satu Maple Garden. Oh, ini rekomennya Caleb Forest. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 server. Kita pilih aja yang Grace Hall. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada pemilihan kelas, ada 1 2 3 4 5. Kita lihat dulu sword match. Oke, ini tampilannya. Oke, ada gender pria wanita. Ini prianya, ini wanitanya. Oh iya. Di sini support bahasa Indonesia ya. Dapat kita baca ini kan. Oke, sword match tingkat kesulitan bintang 4. Oke. Di sini ada Pyro dan Cryo. Pyro ini damage-nya tinggi dengan speed. Oke, aku coba kalau Cryo. Oh, Cryo ini speed-nya lebih tinggi dibanding Pyro tadi, tapi damage-nya kurang tapi kontrolnya lumayan. Oke, kita lihat job yang lain. Paladin. Oke, gendernya ada pria dan gadis. Gadis loli. Oke, paladin tingkat kesulitannya bintang 4. Art dan thunder. Kalau art ini survival. Oke, kalau thunder ke damage, tapi survivalnya lebih rendah dibanding art tadi. Oke. Job selanjutnya Spirit Saver. Oke. Oh, ini gadis dengan wanita. Gak ada yang itu ya, pria ya. Oke. Tingkat kesulitannya bintang 3, ada natural dan anima. Oh. Ini heal, berarti karakter ini heal ya. Untuk anima, oke, survival dengan damage, tapi healnya rendah. Oke, oke. Jadi yang suka main heal pilih yang natural dan jobnya Spirit Saver. Oke, kita lihat Blade Master. Oke, ada pria dan wanita. Tingkat kesulitannya bintang 5. Wow, lumayan susah ini mainnya. Oke, ada Palor dan Pigor. Palor ke damage. Wow, damage-nya full ini. Oh, kalau Pigor lebih ke survival dengan kontrol. Oke, oke. Dan track kill. Akultis. Oh, ada gadis dan pria. Oke. Akultis. Tingkat kesulitannya bintang 5. Sacred dan curse. Kalau sacred heal. Kalau curse, oke, damage dengan kontrol. Oke, ini aja semuanya. Kali ini kita buat karakter yang pria aja, tapi pilih yang mana ya? Secret. Nampaknya gagah ini. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada 6. Oke, kita pilih yang biasa aja, rambut hitam, rambut pendek. Oke, selanjutnya. Oke. Pemilihan itu ya. Oke. Kita gak usah terlalu banyak, kita pilih yang biasa aja langsung aja. Oke, kita pilih nama, masukkan nama karakternya. Kita pilih Warmed. Oke. Wah. Cutscene. Voice over-nya bahasa itu ya. Ya, bahasa Mandarin. Wow. Oke, disuruh tekan bunga mimpi story-nya. Oke. Oh, nama cewek ini Xiayan. Oh, ada pilihan ya untuk jawab. Nih. Wow, ada kayak ini ya tampilannya, sertifikat jalan pos Sultan. Kayak name tag. Oke, dikasih baju gitu ya.
Equip. Oh, setiap equipnya naikkan BP. Oke. Tampilannya lumayan. Di sini ada bar darah, ada label. Oh, ini mungkin mananya. Oh, ada bab. Oh, reinkarnasi. Oke. Masih sedikit ya, gara-gara baru mulai. Kita coba jalani lagi. Oh, oke. Ada single attack di sini. Wah. Oke. Ini untuk single attack-nya. Oh, ini serang. Oke, story-nya. Setelah tutorial awal ya. Wow. Patung dewinya. Oke, di sini bisa auto battle. Oke, diajar auto battle gitu ya. Wah, wow, enak kali ini. Dia mengeluarkan skillnya sendiri ya, tanpa perlu kita tekan-tekan. Oke. Wow. Di sini ada pula bisa motret-motret gitu ya. Oke. Kita tekan. Wow. Bisa kita simpan. Oh, nampaknya bisa kita bagikan ke ini. Oke, kita di sini ada menu. Oke, ada skill. Yang lainnya masih lock. Oke, setting. Oh, ini. Oke, kita lihat grafiknya. Ngaturan dasarnya ada frame rate. Kita pilih yang top aja juga. Oke, kalau kita pilih yang paling kanan, bisa menyebabkan panas. Gak masalah, coba aja. Resolusi, pilih yang sangat jernih. Oh, kita bisa batasi ya jumlah tampilan di layar ya. 5. Oh, paling banyak 30. Oh, bisa 2, paling sedikit. Oke. Oke, NPC-nya. Oh, paling banyak 20. Sama yang paling sedikit 2. Firework. Oke, ini masih belum tahu. Tapi paling tinggi aja 50. Masih belum tahu apa gunanya, kita penuhkan. Oh, nih kompresi gambar. Rekomennya lancar. Coba kita pilih khusus. Oh, masih ada lagi. Akurasi gambar. Oh, paling bisa high. Sangat jernih. Gak bisa ya. Bayangan, kita pilih medium. Karakter medium. Akurasi high, berarti kita pilih rata kanan aja dulu, coba semua. Khusus ini anti aliasing. Oke, kita pilih lainnya. Oke, kita pilih medium. Oke, ada lensa. Oke, lensa ini 50%. Oke, oh mungkin tampilannya ya, kita lihat ke karakter kita. Oke, ini soal karya status beta. Detail, tampilan efek udah pada centang semua. Oh, intensitas sex screen. Tapi belum tahu apa fungsinya. Suara. Oh. Oke. Okay. Oh, dubbingnya coba kita pilih Inggris. Gimana hasilnya? Ini tampilan UI-nya. Klasik, versi klasik. Ikuti aja lah ini yang untuk defaultnya. Oke, expansion. Oh, ini download lagi ya untuk itunya. Kita kalau kita perbarui itu storynya makin jauh, makin banyak yang perlu didownload. Makin banyak ini penyimpanan yang dipakai ini. Ini aja 1,71 giga.
Lumayan berat nih gamenya. Oke, bahasa. Bahasa aja ada 5. Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Vietnam, Thailand. Oke, kita lihat. Sudah kita ganti konfigurasinya. Wow, cakep, 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 cakep. Oke, kita jalani lagi. Voice-nya bahasa Inggris. Oke, di tas ini untuk item, ini equip, belum ada. Kebanyakan sudah dipasang. Ini apa ini? Game. Ini live. Live. Oh, ada live material, produk live, alat sosial, buku sosial lainnya. Belum ada, oke. Oh. Ada yang hilang satu. Oh, di sini ada halaman yang hitam yang pintar, lama belang yang Cina, lama putih yang lucu. Kita pilih yang putih aja. Oke, ada tampilan baru ini. Oh, hadiah ya, pembelian. Oh, di sini ada itu ya, berarti mon yang mempercepat jalan kita. Oke, disuruh kita sini skill. Oke, naikkan. Oke, ini tampilan skillnya ya. Ada 12 berarti. Yang baru di equip ada 4. Oke. Di sini ada pilihan dart. Oh, untuk ultimate-nya terbuka level 52. Oh, ini pasif dart. Oke, oke. Ini belum terbuka. Oke, kita naik level. Coba kalau pakai. Oh. Kita bisa itu ngatur skillnya di mana letaknya. Oke, oke. Ada 5 plan. Mode normal. Oh, belum, enggak ada mode lain. Oh, rupanya masih ada di bawahnya. Jadi ada total 14. Oke. Dark form. Ini apa lonceng ini? Oh, pengaturan notifikasi. Oke. Oke lah. Oke. Di sini masih banyak ya, bro. Oke, fitur ini terbuka level 13. Di sini level 33, ini level 16, 35. Oke, selesaikan akademi. Fitur 30, level 30 ini, level 30 juga. Ini belum dibuka. Oh, berarti update selanjutnya. 18, 16, 32. Rupanya, wah, di sini ada ini ya, ada lock, foto dan blokir. Oke, oke. Rupanya banyak fitur yang belum terbuka ya, level 8. Oke lah teman-teman. Oh, tunggu sebelum itu kita lihat di sini ada shopnya. Oke, shop di sini. Oke, top up pertama harga 16.000. Kartu bulanan. Oh, kayak pas-pas itu ya. 59.000. Ini ada paket sale. Oke. Oh, ini ada itu ya, diskon 50 500%. Ini ada grow, ada jet killing. Oh. Tower, killing tower. Oh, sampai berapa ini? Wah. Sampai lantai 200. Oke, oke. Oh, ada claim gratis, kita ambil. Dapat 668.000. Lumayan lah. Di sini ada toko boom. Pakai familiar wajib. Equipment. Oke, ini familiar. Ada ini, ada tempo jar, valuable nimbus. Oke, ada ini. Oke, untuk poin ada ini. Oh, ada sayap. Ini sayap nih, kayak anting-anting ini. Oke. Dan terakhir pusat top up. Oke, ada 16.000 yang paling murah. Yang paling mahalnya 1 juta
600. Nih, kalkulus anggota. Oh, ada tiernya berarti. Di sini bisa klaim kita ya. Oke, dapat ini. Lumayan. Asisten. Oh, dapat bebek kelinci. Rokat 1, rokat 2 adanya ini. Oh, sampai oh, peng bawah gas V SSR. Oh. Skin kah ini? Scroll Blitz. Dapat pamliar. Wow, pamliar SSR. Oh, ada pamliar ya. Oke. Ini enggak nyangka. Imut kali, kelinci putih. Oke, itu aja di sini ya. Oke, diskon ada passion. Oh, aksesorisnya. Wow. Gila, bajunya gagah-gagah. Kayak immortal yang lewat petas ini. Ini kayak zaman-zaman modern. Oh, di sini suruh download lagi kita, oke. Okay. Oh, ini casual. Pakaian olahraga. Lumayan banyak ini. Oh, ada dancer. Oke, okay. Rambut. Oh, ini style rambutnya. Oke, okay, lumayan banyak pilihan. Senjatanya masih sabit ini, cuman 2. Oke. Okay. Oh, ada tambahan kalau kita beli ini ya, plus 5 tinggal di sini. Oke, okay, umbrella. Oh, ada payung. Lah. Khusus. Oh, ini itu mungkin satu style. Oke. Aksesoris. Wah, ada pula ini ya, aksesoris kepala. Tema musim dingin. Oke. Ah, ada pula mahkota. Ini. Oh, ini untuk kepala aja. Oh, ada head. Ada masker. ini untuk belakangnya. Ada ini candy itu kan candy Natal palu detail. Oh, ada buntut. Pendan ini. Oh, hiasan di atas ini ya, mungkin kalau jalan ada yang terbang. Oh, ini itunya monnya. Oh, alpaca. Ini anak ayam. Naik call mirror. Kayak naik bulan aja ini. Oh, rusa. Wah, tinggi kali pula itu tanduknya itu. Ada kirin. Termasuk masih sedikit lah. Mungkin ada kelanjutnya akan ditambah ini. Bayar kirin. Oke, kita lihat wings. Sayap. Kristal. Ini kartu itu. Ini sayap. Oke, efek cahaya. Apa ini efek cahaya ini? Bersinar-sinar. Itu tampilan di badannya kalau orang lihat. Ada skillnya lagi. Oke. Oke lah teman-teman, cukup sekian video game Replication Mobile kita kali ini. Lumayan banyak ya untuk skin-skinnya. Pemandangan juga keren. Kayak dunia-dunia immortal plus ada pakaian modernnya pula lagi. Oke lah, cukup sekian dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.